Betapa manusia sangat berhajat kepada ilmu. Sangat-sangat berhajat sekali. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, lebih dari hajatnya seorang manusia terhadap makan dan minum. Ya, dan ucapan ini saya kira tidak berlebihan. Ya, sebab tanpa makan dan minum, orang akan apa? Mati. Mati. Nah sekarang, tanpa ilmu. Ya, dia tidak kenal, tanpa ilmu sama sekali. Ilmu din, ilmu akhirat, dia enggak kenal Allah itu siapa. Ya, Allah itu siapa, Tuhan itu siapa. Oh, ilmu yang sangat besar, dia tidak tahu. Apa akibatnya? Kemana dia tempatnya? Berakhir di mana? Di neraka. Orang yang tidak mengenal Allah, neraka tempatnya. Ya. Bahkan mengenal Allah, tapi salah. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Mengenal Allah, menyembah Allah, tapi salah. Neraka tempatnya selama-lamanya. Ya. Maka ucapan beliau tidak berlebihan. Kalau dilihat dari dunia akhirat.